Hidup telah mengajarkan saya untuk menghargai waktu. Untuk bisa mensyukuri dan menikmati momen-momen yang dipunya bersama orang-orang yang tersayang. Karena setiap detiknya tidak akan pernah bisa terulang. Sedih paling sedih menghujam, air mata luruh, jerit tangis pecah. Adakah duka dunia hiburan melebihi duka atas kematian dua legenda pembawa kalam cinta, Didi Kempot dan Glenn Fredly di tahun ini? Pulang, akhirnya memang semua harus pulang. Tapi mengapa sakit itu memisahkan mereka begitu cepat dari panggung musik? Mengapa dua pujangga yang memuliakan cinta dalam setiap lirik lagunya berpulang ketika hati setiap insan musik lintas generasi begitu merindu akan syahdu dan merdu suara mereka? Sepanjang hidup, mereka menebar sederhana, dan cinta adalah nafas, tak hanya dalam karya,
tapi dalam laku serta tapak hidup. Bakti pada cinta inilah Glenn Fredly dan Didi Kempot ditasbihkan sebagai sang pembawa kalam cinta. Seketika hidup ambiar ditinggal sang maestro patah hati Didi dan maestro cinta yang melankoli Glenn. Yang lebih ambiar dalam sedih tak berujung adalah keluarga, terkhusus sang istri. Mengapa Tuhan memanggil dua mistikus cinta itu secepat ini? Mengenang mereka adalah memanggil pulang pilu yang perlahan dikubur. Tapi kenangan laksana dua sisi mata koin. Ada pilu yang tertera, ada senyum yang tertoreh. Sebab mengenang Didi dan Glenn adalah menggali serta memaknai karya besar di belantika musik yang tak lekang dan abadi. Kini tubuh dua legenda musik yang mensakralkan cinta dengan cara berbeda, yakni Didi dengan mengaduk perasaan lewat lirik patah hati, serta Glenn menguras hati dengan lirik melankolis telah kembali ke asalnya. Kini jiwa mereka tenang di keabadian. Tapi sepanjang karya mereka dinyanyikan, sepanjang itu pula mereka hidup. Abadilah Glenn Fredly dan Didi Kempot. Nama mereka ditulis dengan tinta emas dalam buku sejarah musik Indonesia. Dan laku hidup dua pria ramah mengulum senyum itu menjadi pelajaran teramat berharga bagi siapapun yang mengenal dan mencintai mereka.